Sekitar 400 pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri melaksanakan vaksin dosis ketiga atau booster. Kegiatan ini difasilitasi oleh Rumah Sakit Kabupaten Kediri dengan jenis vaksin Pfizer. Selain meningkatkan kekebalan komunal, vaksin ini juga mencegah penyebaran COVID varian baru Omikron di lingkup pendidikan. Tentunya, hal ini juga dapat berdampak pada optimalisasi proses pembelajaran tatap muka. Humas Rumah Sakit Kabupaten Kediri Ahsin Usman mengatakan, dari Dinas Kesehatan menyediakan 400 dosis untuk vaksin booster pendidik hari ini. Karena keterbatasan stok vaksin dari pemerintah pusat, sehingga akan bagi sesuai jadwal yang ada. Kesehatan booster dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan pada setiap orang untuk menanggulangi perkembangan COVID saat ini pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Olahraga di Kabupaten Kediri dengan sasaran 400 peserta. Untuk pesertanya dari lingkungan Dinas Kesehatan dan dari lingkungan Dinas Pendidikan. Usai menggelar vaksin di lingkungan Dinas Pendidikan, pihaknya akan menggelar vaksin yang sama di lingkungan pemerintahan besok. Dari Kediri, Muhammad Zainur Rofi melaporkan.